sebanyak 30 pecinta papan seluncur atau skateboarder mengikuti Sarabakawa Local Movement yang digelar pada Sabtu 14 Desember 2019 di parkir timur Gedung Sarabakawa Tanjung. Para peserta tidak hanya berasal dari Tabalong, tetapi juga diikuti peserta dari luar daerah, seperti Tanah Bumbu, Banjarmasin, Banjarbaru, Penajam, dan kabupaten tetangga terdekat. Kompetisi kali ini mempertandingkan 3 kelas, yakni beginner, open, dan game of skate. Skateboard merupakan salah satu olahraga yang menggunakan papan seluncur dengan mempertunjukkan keseimbangan di areal yang telah ditentukan. Panitia pelaksana Fikri mengatakan, kegiatan ini dijadikan sebagai wadah generasi muda Tabalong dalam berkegiatan positif. Tujuan kegiatan ini sebenarnya temanya itu grow, move, and impact, yaitu mewujudkan pemuda yang bertumbuh, bergerak, dan berdampak positif di daerah kita Tabalong. Masing-masing pemenang lomba diambil 3 terbaik dengan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Kelas beginner dimenangkan Reza dari Banjarbaru. Kelas open dan best trick dimenangkan Ikram asal Batu Licin. Event ini juga dimeriahkan stand kuliner lokal Tabalong dan clothing lokal Banua. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.